sebagian dari murid-murid Pak Sergius di tempat yang lain, anak-anak yang dari pedalaman, ya, terbelakang, anak-anak yang prasejahtera, anak-anak bermasalah, itu kemudian dikirim ya untuk dilatih oleh Mama Penina Nanlohi. Nah, ini hero kita kedua ini ya. Tokoh inspirasi kita kedua yang kita akan datangin sekarang ya, ini ya. Ya, coba cerita dikit Ale. Jadi, Mama Penina ini siapa sebenarnya? Mama Penina ini pelatih tinju. Oh, pelatih tinju. Pelatih tinju. Padahal perempuan ini. Perempuan. Perempuan. Iya. Tapi bisa melahirkan raja-raja KO katanya. Wow. Hari masih pagi, namun di halaman belakang sebuah rumah yang berada di daerah Muli, Kota Merauke, Papua, sejumlah orang telah bermandi peluh. Mereka giat berlatih tinju dan sang empunya rumah, Penina Nanlohi, yang akrab dipanggil Mama Penny, adalah pelatih di sasana ini, Sasana Okaba. Saat ini, Penina membina 41 orang atlet. Bergabung dengan Mama, Mama Penny, latihan di SMP 1 Atap Wasur. Latihan 1 bulan di Wasur. Mama Penny ambil kita di Wasur, datang ke rumah, latihan. Teman saya mulai latihan tinju, saya ikut mulai bergabung. Bergabung, justru mulai latihan dari SD kelas 5, latihan-latihan terus sampai mulai bertanding. Pertama kali itu bertanding di Mama Pu Kampung sendiri di Saparua. Mulai pertama kali naik ring, mulai kena ring. Ya, mulai pertama naik ring cuma dapat juara 2 saja. Bawa medali ke Merauke sini. Mama Penny tidak hanya melatih atlet pria saja, namun juga atlet wanita. Baru naik kelas 10, kelas 1 SMA, terus Mama Penny datang, pergi bergabung di sana. Bilang siapa-siapa mau ikut tinju, baru saya bergabung dengan Mama Penny. Sebenarnya saya itu nonton televisi, saya maunya tinju. Ya, coba, kenapa orang lain bisa baru pukul, baru saya tidak bisa, saya harus bisa. Wanita kelahiran Saparua, Maluku ini mendirikan Sasana Tinju karena melihat potensi anak muda di Merauke di olahraga tinju. Penina juga mendapat masukan dari sang adik, John Nanlohi, yang seorang petinju. Pada tahun 2007, bersama adiknya mendirikan Sasana Tinju di distrik Okaba. Namun, karena letaknya yang jauh dari kota Merauke, Penina mendirikan Sasana di rumahnya. Membantu lalu. Apa lo? Waktu siap, waktu siap. Oke, ayo. Box. Kalau mana step? Mana step? Kalau dari saya, awal mulanya itu kan saya melihat bahwa anak-anak Papua pada umumnya itu punya potensi yang luar biasa di semua cabang olahraga. Sehingga saya ada rasa keinginan untuk membina, tapi pada waktu itu ada sentilan dari adik saya untuk buat sasana. Semua atlet yang dilatih Penina tinggal di rumahnya. Penina menanggung biaya hidup mereka. Namun, ada alasan tersendiri mengapa Penina mengharuskan atlet binaan tinggal di rumahnya.
Tati, teman-teman, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri latihan kita, mari kita satu lawan dua. Karena begini, latar belakang daripada anak-anak ini kan beda-beda. Dan rata-rata itu kondisi keluarganya di bawah garis kemiskinan. Terus pada saat kita melatih, karena saya juga mantan atlet, bagaimana kalau kita punya beban volume latihannya berat. Terus anak-anak ini kalau mereka pulang ke rumah, kita tidak tahu mereka makan atau tidak. Mereka istirahat benaran atau tidak. Oleh sebab itu tersentak hati untuk saya harus tampung supaya saya bisa perhatikan dari makan, istirahat sampai sekolah. Penina dan keluarga menganggap para atlet yang dibina di sasananya sebagai keluarga sendiri. Mereka mempunyai tugas masing-masing dari mulai masak hingga membersihkan rumah. Sedangkan atlet yang masih bersekolah juga menjalankan tugas mereka untuk menuntut ilmu. Pagi bangun, ya sapu rumah dulu, masak air, masak makanan, masak air panas untuk bapak mandi, air panas lagi untuk kita minum teh, terus mama bilang ganti pakaian, kita melatih lagi. Pagi-pagi sudah lari, jadi pulang, siang istirahat, siang pulang, makan dulu, baru istirahat. Istirahat dulu, baru sore siap-siap lagi, persiapan untuk jam 3 latihan. Beruntung suami dan ketiga anaknya mendukung kegiatan Penina. Mereka bukan hanya rela berbagi tempat tinggal, namun merelakan sebagian gaji Penina sebagai seorang guru untuk membiayai hidup para atlet binaan Penina. Sang anak bungsu sempat merasa cemburu karena perhatian sang mama lebih tercurah pada para petinju. Namun, seiring berjalannya waktu, ia dapat mengerti kegiatan mamanya. Ya, karena mungkin waktu dulu kan masih kecil-kecil butuh kasih sayang dari mama. Cuman pas mama selalu kasih pengertian-pengertian. Kalau kita ini kan bersyukur masih punya mama sama bapak. Tapi kalau anak-anak kakak-kakak tinju yang ada di belakang sana kan tidak punya, ya dibilang tidak punya orang tua. Terus banyaknya yang gak mampu, jadi mama bilang maklumi saja kalau mama sayangnya agak lebih ke atlet-atlet tinju. Dan saya lihat ada sosok lebih pada ibu, bukan saja dia memberikan apa yang ada pada dia, tapi dia juga memberikan hati buat anak-anak yang dia bina, sehingga tidak melihat seberapa jauh dia capek atau dia lelah, tapi itu dia lakukan dengan hati, dan saya lihat ini hal yang luar biasa. Kalau saya memang lahir besar di sini, tapi ibu lahir di Ambon, lahir di Saparua. Tapi ibu kasih hatinya buat Papua. Selain dari dana pribadi, Penina juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Kami dari KONI itu memberikan bantuan tidak langsung ke klub. Kami memberikan bantuan langsung ke Pertina. Karena Pertina itu untuk kita tahu sekarang bahwa penggunaan anggaran sekarang ini dijaga ketat. Sehingga kita juga tidak sembarang untuk mengeluarkan dana, sehingga kita mengeluarkan dana lewat Pertina, induk dari organisasi tinju itu, sehingga nanti mereka yang menyalurkan. Tetapi ada bantuan-bantuan yang memang yang bisa kita sampaikan tidak melebihi dari itu. Yang bisa kita sampaikan dari KONI, bisa kita berikan. Semua sudah mengerti? Sudah. Ini sampai di sini, dan minggu depan kita lanjut lagi dengan permainan bola kecil dan juga permainan bola besar. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.
Mama Penina di sini betul-betul bukan hanya sebagai pelatih, dia juga kan sebagai mama juga yang masakin makanan juga untuk atlet-atletnya gitu. Baik,